Baik, sebab tadi kita dah kongsikan berkenaan konsert komuniti, konsert musical komuniti ASEAN. Jadi kita terus bersama dengan tetamu kita, Encik Syari Osman, pengerusi konsert atau pengerusi IPG Campus Ilmu Khas. Yeah. Juga Encik Jamaluddin Teh Ibrahim, Ketua Jabatan Pendidikan Muzik dan juga Ketua Persembahan Konsert Musical Komuniti ASEAN. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, Encik Syari, di bawah IPG Ilmu Khas yang juga turut sama-sama menganjurkan konsert musical komuniti ASEAN ni, apa pengisian dalam konsert musical komuniti ASEAN dan bila ianya akan diadakan? Terima kasih, Sven. Konsert ini kita telah rancang lama dan kita akan laksanakan pada 5 hari bulan, malam itulah. Banyak pengisiannya, tapi tujuan pengisian ini lebih baik saya kongsikan dulu objektif saya rasa boleh. Tujuannya ialah pertama sekali ialah untuk memperkenalkan negara-negara ASEAN kepada pelajar kita khususnya dan kita juga menjemput tetamu kita daripada sekolah-sekolah yang berhampiran. Hasratnya memang murni untuk memperkenalkan negara ASEAN ini kepada komuniti kita, memandangkan pada tahun ini kita adalah pengerusi dan adalah tidak elok, tidak manis kalau kita sendiri tidak mengenali jiran-jiran kita dalam negara ASEAN. Jadi kita akan menggunakan pendekatan muzik, tarian, busana dan sebagainya untuk memperkenalkan negara-negara ASEAN, dan memang telah terbukti bahawa muzik itu kadang-kadang boleh membawa banyak mesej. Dan kita akan gunakan muzik untuk membawa mesej kali ini ke arah memperkenalkan negara ASEAN kepada audiens kita. Selain daripada itu, kita juga sebenarnya mempunyai pelajar-pelajar, guru-guru, siswa pendidik kita yang mengambil option music. Dan ini adalah ruang dan juga peluang yang kita sediakan kepada mereka untuk membolehkan mereka menterjemahkan apa yang telah mereka belajar selama ini dalam bentuk satu persembahan yang akan dipersembahkan kepada orang ramai. Saya rasa daripada latihan yang saya lihat, merupakan satu persembahan yang boleh dikatakan baiklah daripada kalangan guru pelatih kita. Jadi kita lihatkan bukan hanya apa dikatakan muzik ataupun alat-alat muzik ke ataupun tradisi-tradisi dari Malaysia, juga dari negara-negara ASEAN sekali. Ada penglibatan dari... Yes, kita bernasib baik sebab kita ada persembahan daripada negara Brunei. Dan persembahan ini mungkin datang daripada sekolah-sekolah yang diwujudkan di Malaysia ini bersama dengan pelajar-pelajar mereka yang sedang menuntut di negara kita. Dan pada masa yang sama juga kita ada satu kumpulan pelajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa yang sedang mengikuti kursus, dan kebetulan mereka sedang berkursus sekarang di sini dan mereka juga akan mengambil bahagian. Pelajar antarabangsa? Pelajar antarabangsa daripada negara-negara ASEAN. Dan ini saya rasa kita bernasib baik. Kita bernasib baik dan kita bukan sahaja dapat melihat mungkin pakaian mereka, tapi kita dapat melihat orang daripada negara berkenaan secara in person. So saya rasa ini lebih berkesan dalam konsep hasrat kita untuk memperkenalkan negara ASEAN kepada audiens kita pada malam itu. Okey, Encik Jamaluddin, untuk persembahan malam tu nanti bagaimana persediaan untuk merangka persembahan tu dan apa yang bakal kita saksikan? Okey. Persembahan tu telah kami tubuhkan satu jawatankuasa yang mana kita merangkakan persembahan, dan dalam jawatankuasa itu kita telah bersetuju untuk mengadakan ada 3 segmen. Di mana segmen tu terdiri, yang pertama tu adalah orkestra. Kita tidaklah namakan orkestra penuh sebab kita kekurangan alat dan sebagainya, tetapi kita bina orkestra. Macam mana pun kita ada cukuplah sectionnya, rhythm section, brass, wind, string, kita cukuplah. Tetapi ini adalah cukup rasa-rasa untuk mendedahkan pelajar-pelajar kita mendapat pengalaman yang pertama, supaya mereka dapat merasai bermain secara ensemble orkestra ni. Kemudian ada segmen keduanya, kita adakan juga budaya ASEAN. Di situ nanti kita nak memperkenalkan apa budaya, budaya tarian-tarian ke dan sebagainya. Kemudian segmen yang ketiga tu adalah busana ASEAN, di mana situ kita memperagakan pakaian dan sebagainya. Di situ kita harap penonton-penonton dapatlah sama-sama membezakan sama itulah. Itu tengah menjalani latihan, kalau kita lihat para pemuzik menjalani latihan. Dari segi persediaannya, beberapa hari saja lagi, selama ini berapa lama persediaan yang diambil untuk memastikan persembahan itu berada pada tahap yang kita kata memuaskan? Okey, sebenarnya kalau ikut pada betul-betul amalan yang persediaan orkestra ni, memang saya pun takut sebab
memerlukan masa yang sangat lama. Mm-hmm. Ya? Tetapi saya puji juga dengan sikap-sikap pelajar ni, semangat mereka. Mm-hmm. Ya? Mana mereka sebenarnya tak ada pun pengalaman setengahnya. Mm-hmm. Ada setengah tu mereka adalah persamaan pengalaman untuk bermain secara ni, secara orkestra. Tetapi ada setengah tu tak ada. Tapi apa yang saya dapati, mereka begitu semangat, ya, begitu berminat, committed, ya, dan dapat menghasilkan lah, ya, dalam masa berapa saya ingat tak, dalam sebulan macam itulah lebih. Dalam sebulan. Sebulan, dua bulan gitulah. Tetapi bukan kita penuh, ya. Yeah. Kalau dulu kita pernah mengadakan konsert kementerian, ya, konsert diraja kementerian, kita berbulan-bulan masanya. Ya, yeah, betul. Tapi yang ini dengan mungkin dengan komitmen, committed mereka tu, saya rasa boleh, ya. Yeah. Dan saya optimislah mereka boleh melakukan dengan dengan nampak baik. Semangat beria-ia tu tadi tu. Ya, yeah, betul, ha. Betul. Ha. Tapi ramai daripada mereka yang bukan dari latar belakang apa tu, belajar muzik ke ataupun tarian ke, bukan dari latar belakang. Okey, kita ni ada pelajar kita memang, ada dua. Memang campurlah. Ya, bercampur. Tetapi mereka memang option muzik, ya, memang option dia, tetapi untuk pengalaman bermain secara orkestra ni tak semua ada. Segelintir saja. Jadi tapi kemahiran tu mereka dah ada, cuma nak biasakanlah, ya, kemahiran tu. Encik Syari pula, kalau untuk konsert ni sendiri, adakah ia dibuka untuk tiket-tiketnya dibuka untuk jualan dan macam mana? Tidak sebenarnya. Dia berdasarkan kepada jemputan, disebabkan oleh kita mempunyai ruang yang agak terhad, dan kita telah menjemput sekolah-sekolah yang berhampiran. Yeah. Rakan-rakan siswa pendidik kita daripada kampus-kampus yang lain, dan juga daripada jiran-jiran yang bukan dalam arena pendidikan, misalnya di kawasan hospital yang kita lokasi kita berada. Dan saya rasa ini juga akan telah pun penuhlah dewan kita dalam jumlah yang di dewan IPG itu nantilah. Encik Syari, mungkin pendapat Encik Syari, ya, bagaimana konsert konsert ni, musical community ASEAN ni, seperti yang Encik Syari katakan, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN untuk 2015. Jadi bagaimana pula ini boleh memberi manfaat ataupun boleh memberi bagaimana, apa ni katakan, lupa pula perkataan, faedah untuk untuk negara kita dan juga negara jiran kita ataupun negara-negara ASEAN. Ya, pada saya, kita berhasrat untuk membentuk satu komuniti ASEAN. So saya rasa kefahaman kita terhadap negara jiran kita perlu ditingkatkan. Dan saya rasa survey pernah dijalankan, dan negara kita berada pada tahap yang tidaklah begitu memuaskan dari segi kefahaman terhadap jiran-jiran kita dalam ASEAN. Jadi usaha sebegini kita perlu buat. Dan usaha ini bukan sahaja bertumpu pada konsert. Ini satu daripada usaha kita. Dan sebelum ini kita telah banyak buat. Misalnya setiap kali ada perhimpunan dan sebagainya, kita akan menyediakan sama ada dalam bentuk ucapan umum ataupun bentuk persembahan multimedia yang memilih satu negara dalam ASEAN ini untuk kita ketengahkan dalam majlis berkenaan, supaya pelajar-pelajar kita ni dapat faham. Dan kita juga di semua kampus, saya rasa termasuklah juga di kampus saya, kita mempunyai sudut-sudut yang kita buat khas untuk ASEAN. Dan sudut ini sangat dinamik, di mana kita tukar dari masa ke semasa. Mungkin bulan ini kita fokus kepada Filipin misalnya, bulan depan kita fokus pula kepada Laos. Dan kita juga ada satu laluan yang kita panggil sebagai laluan ASEAN. Dan kita telah letakkan maklumat-maklumat berkenaan dengan ASEAN dalam laluan itu. Kita serius sebenarnya untuk memperkenalkan ASEAN ini kepada semua warga pendidik khususnya. Supaya mereka ada sedikit pengetahuan, dan bila mereka pergi ke sekolah kelak, mereka dapat kongsikan pengetahuan ini dengan murid-murid mereka. Kalau kita berhasrat untuk menjadi satu komuniti dalam ASEAN, saya rasa kita tak ada pilihan kecuali kita mengenali jiran kita dengan lebih rapat. Itu saya amat yakin dan merupakan kepercayaan saya. Dan saya sentiasa bergerak ke arah itu. Dan konsert ini adalah sebahagian daripada usaha kita untuk memperkenalkan negara-negara ASEAN ini kepada semua audiens pada malam itu. Dan kita juga berterima kasih sebenarnya. Kita mendapat sokongan daripada Sekretari ASEAN, dan mereka telah memberikan kita sedikit bantuan dalam bentuk kewangan, dan juga mereka juga telah memberikan sedikit
goodie bag lah pada malam itu yang mungkin memuatkan di dalamnya maklumat berkenaan dengan negara ASEAN yang akan kita serahkan kepada semua audiens yang hadir pada malam. Baik, sekali lagi Encik Syahri, tarikhnya 5 September, malam 5 September itu di Dewan IPG Kampus Ilmu Khas di Ceras. Baik, itu antara perkongsian mengenai konsert musikal komuniti ASEAN, satu usaha murni oleh IPG Ilmu Khas untuk memastikan pemahaman tentang komuniti ASEAN dan usaha yang kita capai untuk membentuk komuniti ASEAN itu akan dapat direalisasikan. Ya, betul. Dan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Syahri dan juga Encik Jamaluddin kerana membawakan kita perkongsian yang menarik ni. Diharapkan konsert itu berjalan dengan lancar dan semoga ia berjaya. Ya. Kalau boleh kita bawakan dia ke negara-negara jiran kita. Terima kasih banyak. Selamat pagi Malaysia lah kerana menjemput kami pada pagi. Sama-sama. Baik, semoga maju jaya. Kita harapkan persembahan itu nanti akan berjaya mencapai objektif zaman selamatnya dan insya-Allah akan memastikan apa yang diinginkan dari segi menanamkan rasa cinta terhadap negara dan juga komuniti kita melalui muzik dapat kita realisasikan dan sebagainya.